Bahkan ketika saya melayani di Taiwan, mau diadakan diadakan lomba untuk mirip mengucapkan haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ikhwan Filah, jumpa kembali bersama kami Tukang Nyimak. Kali ini kami suguhkan cuplikan video pernyataan Pak Udin alias Abraham Moses, mengadakan lomba di Taiwan suara haleluya ala Pendeta Saifuddin. Ikhwan Filah, kami Tukang Nyimak sebenarnya tidak sudi potong-potong video orang murtad ini, tetapi kami sungguh sakit hati, karena orang murtad ini selalu menghina keyakinan kami selaku umat Islam. Baik Ikhwan, mari kita simak tapi jangan di skip biar tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Dan berseru, pertolonganku datang darimu. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Dan berseru, pertolonganku datang darimu. Haleluya. Gitu. Saya nggak takut, nggak malu ketemu teman-teman sama dulu Muslim, Ustadz, bahkan murid saya. Haleluya. Wah, itu password yang membuat orang gemetar. Haleluya. Jadi kata haleluya itu membuat terkenal kata-kata itu lewat gaya tersendiri, suara tersendiri. Bahkan ketika saya melayani di Taiwan, mau diadakan lomba untuk mirip mengucapkan haleluya, yaitu haleluya Pendeta Saifuddin Ibrahim. Jadi saya ada di Amerika 3 Maret, 4 Maret, kemudian saya khutbah, viral khutbah saya. 10 Maret saya dikerubutin oleh banyak berita dari seluruh Indonesia. Kemudian 28 Maret saya ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi Indonesia, polisi Sambok. Tetapi apakah itu membuat saya malu dan takut? Saya tetap berbicara. Kalau saya waktu viralnya itu ada di Indonesia, habis. Rasain nasib lo gitu. Nasib saya masuk lagi penjara dan digebukin oleh banyak orang, ya mungkin gak bisa bernapas lagi. Haleluya. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Demikian Ikhwan Filah, cuplikan video Pak Udin alias Abraham Moses. Tapi Tukang Nyimak percaya karena Ikhwan Filah selaku netizen yang cerdas, tentunya Ikhwan lebih memahami apa maksudnya Pak Udin ini. Sekian dan terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.